Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semua. Jumpa lagi di channel YouTube Fitrianti. Ini sekarang saya sedang lagi memilih-milih buah ya. Kebetulan di sepanjang jalan ini rata-rata penjual buah semua. Nah, buahnya juga banyak macamnya dan segar-segar. Kali ini saya terpikir ingin membuat stok minuman ya, atau sirup ya, dengan cara alami, yaitu berasal dari buah. Dan buah yang saya pilih adalah buah jeruk. Untuk memilih buah jeruk yang rasanya manis, aku masih sedikit kesulitan, kecuali buah jeruk ini yang aku pegang sekarang ini. Ini selalu setiap aku beli pasti rasanya manis, yaitu namanya jeruk Farida. Nah, jeruk Farida ini ciri khasnya adalah dijual masih ada tangkai kayunya ya, atau rantingnya. Jadi tinggal kita potel-potel saja untuk memilih jeruk yang mana. Harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan jeruk biasa. Nah, kalau jeruk-jeruk biasa yang, nah itu kelihatan ya, nah itu kadang manis, kadang tidak. Jadi lebih baik saya beli yang pasti-pasti saja, yaitu jeruk Farida atau jeruk Medan. Jadi di sini lumayan terkenal juga jeruk Medan dengan rasa manisnya. Saya sapa dulu ya orang Medan. Halo semuanya, jeruknya sampai ke Sumatera Selatan loh. Ini sekarang saya sudah berada di rumah dan saya mau siap-siap untuk membuat sirup vitamin C nya untuk stok 1 minggu, tapi biasanya lebih cepat habis sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, jumpa lagi di channel YouTube Fitrianti. Nah, tadi sudah mengikuti kegiatan saya belanja buah, dan buah yang saya pilih adalah jatuh kepada buah jeruk ya. Jeruk karena sekarang lagi musim, jadi saya mau membuat sirup ya dari jeruk ya, untuk stok beberapa hari ya. Biasanya sirup jeruk yang saya buat ini akan bertahan 1 hingga 2 minggu di dalam lemari es dalam keadaan tertutup. Nah, bagaimana caranya membuatnya, nantikan terus dan tonton sampai habis ya Bunda. Selamat menonton. Sekarang aku cuci dulu buah jeruknya supaya lebih bersih dari segala kotoran ataupun bekas pestisida. Mengkonsumsi buah-buahan setiap hari merupakan pola makan yang baik dan menunjang kesehatan tubuh kita. Aku pernah baca di salah satu artikel berdasarkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita dianjurkan mengkonsumsi paling tidak 5 porsi buah dan sayur dalam sehari. Jadi, kalau kita mau mengkonsumsi buah jeruk, perharinya sekitar 5 buah karena itu dianggap sebagai 5 porsi atau sekitar 1 gelas jus jeruk. Membuat sirup dari jeruk ini aku rasa adalah cara yang paling efektif untuk kita yang terkadang lupa memakan buah dalam sehari harus 5 porsi. Jadi cukup kita minum saja segelas per hari, maka kita sudah mencukupi kebutuhan buah dalam perharinya. Oh ya, pemeras jeruk ini aku belinya di Shopee ya. Harganya murah, kalau tidak salah cuma 21.400. Nah, kalau mau samaan boleh nanti komen ya di bawah. Nanti aku akan cantumkan link tempat pembeliannya di description box. Setelah semua jeruk diperas, aku saring dulu. Siapa tahu tadi ada biji jeruk yang ikut masuk ke dalam perasan jeruk ini. Untuk 2 kg jeruk Farida dapatnya sekitar 1 panci ini atau kurang lebih 1 liter lah ya, tanpa penambahan air. Jangan lupa tambahkan sekitar 150 gram sampai 200 gram gula pasir, tergantung pada tingkat keasaman dari jeruk yang kita beli. Kemudian masaklah hingga air jeruk ini mendidih dan semua gula pasirnya larut. Simpanlah sirup jeruk ini dalam botol yang bersih dan higienis, lalu tutup rapat. Saat hendak meminumnya, tambahkan sedikit air matang, boleh air matang hangat ataupun air es. Karena cuaca siang ini sangat panas, jadi aku mau meminumnya dengan batu es. Selamat mencoba ya. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.